Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi di aplikasi CapCut. Tanpa lama-lama langsung saja kita ke proses editingnya. Langkah pertama, kalian buat proyek baru. Kalian bisa tambahkan video ini. Nah, untuk pertanyaan ini, untuk audionya itu kalian bisa extract aja audionya. Kemudian kalian bisa klik audionya, kalian bisa klik KP potongan, kemudian kalian bisa tambahkan irama seperti ini. Untuk iramanya itu atau tanda beatnya itu seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, kalian bisa kembali. Kalian bisa tambahkan satu buah foto. Kemudian untuk akhiran ini kalian hapus. Kemudian kalian untuk fotonya itu kalian bisa panjangkan, paskan dengan durasi yang ini. Ukuran itu 0.8.4s. Kemudian kalian bisa tambahkan kunci di awal. Nah, untuk foto ini kalian bagi ya pas tanda yang ini. Kalian bagi, kemudian tambahkan kunci di akhir sini. Kemudian kalian bisa tambahkan kunci di tanda bit yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini. Kemudian untuk yang foto yang ketiga ini, kalian bisa pendulukan videonya ke belakang. Yang ini pendulukan juga sedikit aja seperti ini. Kemudian yang ini pendulukan lagi. Nah, yang ini kalian bisa pendulukan lagi supaya kecil. Kemudian kalian bisa tambahkan kunci di tengah-tengah bit ini, kemudian tarik fotonya ke atas sedikit aja. Untuk yang akhir yang bawah sini kalian tarik fotonya ke atas juga ya. Kemudian kalian bisa ke yang ke foto yang ini, ke belah sini setelah tanda foto ini, kemudian kalian bisa tambahkan 3 buah foto. Kemudian untuk fotonya kalian agak zoom sedikit. Nah, kemudian untuk ukuran foto yang pertama itu 1.9s, kemudian untuk foto yang kedua 1.9s sama, kemudian untuk yang foto ketiga ini 2.0s ya. Kemudian kalian bisa kembali ke foto yang awal sini, yang foto yang awal ini, yang ketiga dan foto yang awalnya. Kemudian kalian bisa tambahkan kunci di akhir dan di awalnya. Kemudian tanda bit yang kedua, kemudian agak zoom fotonya. Kemudian ke tanda bit selanjutnya, kalian pendulukan fotonya. Nah, kalian tambahkan lagi kunci di bit tanda bit selanjutnya, kemudian zoom lagi. Nah, untuk yang foto ketiga, tambahkan kunci di awal dan di akhir. Di foto yang kedua maksudnya, tambahkan kunci di akhir. Dan kemudian foto yang tambahkan kunci di tanda bit selanjutnya, kemudian kalian zoom. Tambahkan kunci lagi di tanda bit selanjutnya, kemudian miringkan ke sebelah kanan menjadi 4 derajat. Kemudian miringkan lagi yang tanda bit selanjutnya ke sebelah kiri menjadi 4 derajat sama. Kemudian untuk yang foto ketiga, kalian tambahkan kunci di awal, di akhir, dan di tanda bit yang kedua kalian zoom. Lakukan seperti yang foto yang ke pertama ya, foto yang pertama. Kemudian kalian bisa kembali ke awal, ke foto yang pertama. Kemudian setelah tanda kunci ini, kalian bisa tambahkan kunci di tengah-tengah ini, kemudian tarik fotonya ke atas.
Kalian lakukan sampai akhir foto ketiga foto ini di tengah-tengah sini, kemudian tarik fotonya ke atas. Kemudian kalian bisa kembali ke awal, ke foto yang ketiga, ke awalnya, kemudian foto yang belakangnya, ini kan foto yang pertama dari ketiga, kemudian yang belakangnya ini. Nah, kemudian kalian bisa ke klik fotonya tambah ke animasi, kalian cari yang pergi ke kompos ini, kalian cari yang namanya animasi berbesar 1. Kemudian kalian bisa kembali, nah kalian bisa tambahkan efek, pilih efek video ini, kalian bisa pergi ke pesta, kalian cari yang namanya efek plus vitam ini, kemudian kalian paskan dengan ukuran foto ini. Kalian bisa ke foto yang pertama ini, nah sebelum foto awalnya, kemudian kalian bisa pilih efek video lagi, masih ini pesta, kalian cari yang namanya stroke animasi atau epic stroke RGB. Kemudian untuk efeknya ini kecilkan, paskan dengan ukuran durasi tanda bit. Kemudian kalian bisa salin, kalian taruh di awal pergantian foto, foto yang kedua dan ketiga. Kemudian kalian bisa pilih ke foto yang kedua ini, pas tanda bit yang keduanya, yang sini. Kalian masih tambahkan efek, masih di pesta ini, kalian cari namanya efek astral. Atau efek kabur, maksudnya efek kabur ini. Kemudian untuk efek kabelnya kalian kecilkan aja setengah lat, setengah seperti ini, setengah. Kemudian kalian bisa atur, sesuaikan, kemudian untuk kecepatan 100, kemudian untuk horizontalnya ini 50. Kemudian kalian bisa salin, kemudian kalian taruh di untuk ke tanda bit selanjutnya, salin lagi dan tanda bit selanjutnya yang ini. Kemudian kalian bisa kembali, kalian bisa kembali ke foto yang awal sini, yang foto lagi ketiga ini, 1, 2, 3, yang awalnya sini. Kalian bisa klik overlay, tambahkan overlay, kalian bisa tambahkan warna ungu seperti ini, background ungu, kalian bisa cari atau kalian download. Kalian bisa buat sendiri yang background ini, kemudian tambahkan overlay lagi, kemudian background yang hitam ini sampai akhir ya, terapkan sampai akhir sini, tarik, kemudian pilih yang gabungkan, pilih yang overlay ini, yang ini sama, pilih yang gabungkan, pilih yang overlay, kemudian atur durasinya itu sekitaran 40-an. Kemudian untuk yang hitamnya itu sekitar 50 sama seperti ini. Untuk ini, untuk yang biru itu sekitar 60 ya, tadi salah itu. Sekitar 60. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan overlay lagi. Kalian bisa pilih ke setup video, pilih background yang putih ini, kemudian kalian bisa pulukan. Nah, kalian bisa bagi untuk ukurannya sekitar 0.4s, kemudian pilih yang gabungkan, pilih yang overlay, pilih animasi, pilih yang animasi keluar, pilih yang namanya animasi keluar, kemudian kalian bisa salin. Untuk overlay ini kalian bisa terapkan di setiap tanda bit, paskan dengan tanda bitnya, lakukan sampai akhir. Kemudian kalau selesai, kalian bisa kembali, kemudian kalian tinggal explore.